pemberian hadiah ya. Sekali lagi akan diannouncekan pemberian hadiah. Kita minta Tuan Nazir kita ke depan membantu Ustaz Asraf untuk menyampaikan hadiahnya. Eh, Ustaz Pastan. Yang grup tu nak buat ke? Tak. Tak payah? Tak ya? Okey, kita ada kategori yang mengikut kumpulan ya. Hafal majmuah. Mungkinlah betul lah agaknya saya yang tulis ni ya. Tempat keempat, majmuah Wardah. Silakan ambil hadiah. Silakan. Ramai. Dapat dengan Tuan Haji. Dapat sikit. Sebelah sampai
Background. Saya tak panggil. Okey, Amira, tempat pertama panggil Wahid dah bu. Tak sebenarnya kan? Majmuah awal. Majmuah awal. Majmuah dah dia. Tahun ni memang lelaki tak ada, muslimin tak ada, lah mawujud muslimin hanya 2-3 orang aja. Okey, tempat best performance, tempat terbaik lah apa serta terbaik jatuh kepada Puan Normala Sabzudin. Aja saya panggil Normala Sabzudin. Kategori terakhir, akhiran apa kategori ya? Apa berarti? Jatuh kepada kategori akhir ni ialah peserta yang paling sportif. Siapa boleh agak? Siapa yang paling sportif? Saya Noria. Noria mana? Noria Ali. saya menang. Peserta yang paling sporting yang kita tengok dalam 3 hari ini ialah Encik Zulkarnain. Sohih. Jamil. Last but not least lah, I pun tak pandai nak cakap pasal Arab ni, dah lama tak cakap ya. Kita minta Tuan Nazir memberikan cendera hati kepada Ustaz Masrat. Terima kasih Ustaz Masrat. Terima kasih. Tunggu jap. Saya persilakan Ajah Kasum untuk memberi cendera hati kepada Ajah Kasum ketua kita. Tolong ambil aja kat Tuan Nazir tu sebab Tuan Nazir ada tugas lagi sekejap. Okey Tuan Nazir, Tuan Nazir kita yang dah memang dah semua orang tahu ya, tak payah intro lagi ya. Dipersilakan untuk memberi sedikit ucapan penutup.
Selepas itu semua ustaz akan buat doa. Hadiah saya pada Januari. Kita bagi dah semua dapat. Bagi dah. Dapat juga bahasa Arab ni, sekurang-kurangnya dapat sikit pun jadilah. Kalau tak dapat banyak pun, sekurang-kurang kita bolehlah sebut. Macam Ustaz kata tadi, bila saya teruja dengan cara Ustaz ajar, dia ulang-ulang kali, dan bila ulang-ulang tu, lama kita melekat. Macam kata bagi sekurang-kurangnya, kita pergi Mekah tu bolehlah cakap. Wahid, Isnin, Selasa, Arba'ah, Khomsa, Sita, Samania, Sita'ah, Asyarah. Kita boleh sebab sebut lama, boleh lah. Kalau 10 rial tak boleh kena tipu lah. Ni berapa rial, kita tahu Asyarah rial lah, kita tahu lah. Jadi sekumpulannya bukan nak pandai. Tetapi kalau macam kita belajar dari mula, sebab saya belajar bahasa Arab ni, dalam Mukminun ni sebenarnya dah bertahun-tahun. Pernah kita ada kelas bahasa Arab, sekali masuk 100-200 orang. Kita ada. Lepas tu, bila dah lama-lama, tinggal 3-4 orang. Dan saya juga lah yang bagi hadiah. 3 orang saya ingat sampai hari ini. Allahyarham Haji Sunnah, Haji Toha dengan Haji Abdul Rahman. Haji Rahman pun dah umur 86. Masa tu belajar bahasa Arab. Sekarang dia dah lupa habis semua. Sebab tak pernah praktis. Benda ni dia kena praktis. So, sebagai Razif, saya nasihatkan. Apa yang perempuan-perempuan ni, tuan tak adalah sebab dia tak masuk. Tapi kalau dia masuk ni, insyaAllah lah. Tapi dah dalam kelas ini untuk lebih berkembang lagi dengan lebih baik, saya doakan agar kelas ini menjadi lebih baik lagi. Dan tidak ada yang gagal lah. Kalau ada yang gagal tu, kenapa? Jangan kita keluar dari kelas itu. Teruskan, lama-lama kita akan pandai. Walaupun sikit. Nah, itu yang saya punya nasihat lah. Dan nasihat saya juga, jadikanlah medan di Mukminun ni sebagai tempat kita bersorak bersantai-santai. Sebab kalau boleh saya sukalah tak kira daripada mana kawasan kita datang, menjadikan Mukminun ni sebagai tempat kita, medan kita. Jadi maknanya Masjid Mukminun ni welcome anybody lah. Bukan kata karya ke ini apa semua, ada sempadan orang ni mana duduk di Kemuning ke apa, dekat tu saya tak nak dengar apa tu. Yang saya suka, datang dari mana-mana pun kita jemaah Mukminun. Jemaah tu tak apa, khariah tu tempat tinggal. Hari tu Ustaz dah ajar ni, khariah tempat tinggal. Jemaah ni tak siapa boleh, siapa pun boleh masuk dan kita insyaAllah. Jadi itulah, kalau boleh, kelas Arab Bicara ni sebenarnya ada banyak kelas. Saya rasa Ajar Nuri ada banyak kelas kan? Saya rasa 3-4 kelas. Ada juga yang dah naik atas turun balik rumah kuasa. Yang ada pula yang kelas nombor 3, lepas tu tengok tak boleh pula, masuk pula kelas nombor 1. Ada. Tapi saya, tahun lalu saya rasa sonok sikit sebab ada ramai peserta lelaki. Kali ni mungkin orang sibuk sikit. Orang lelaki ni tahulah dia punya rate punting tu banyak sikit. Lagi dia tahulah orang lelaki dia pakai cik sampai besar memang panggil sama je. Tak ada nak buat pun. Ya, saya faham. Itu saya faham. Saya pun sendiri bukan ada masa sangat. Tetapi dengan adanya kelas ini, saya nak tengok, nak join untuk bersama-sama lah dengan jemaah sekalian. Sebab lepas ni pun saya mungkin tak ada lagi sebab nak pergi tempat lain banyak lagi.
sebab setiap program di masjid ni semuanya saya terlibat. Tak ada satu masa pun yang berehat. Tak ada satu masa pun. Hari ni program Arab bicara, besok program lain pula, besok program pemuda, balik pula ke program ni. Itu saja yang kita tengah buat sekarang ni. Dan tuan-tuan sekian maklum, masjid kita sekarang masjid yang terbaik apa ni Selangor. Dia punya rating kita nak jaga tu terlalu sangat susah. Jadi tak apa yang kita buat ni semua kena ikut kepada KPI yang telah disediakan. Telah. Tetapi dengan pelibatan perempuan sekarang ni, KPI kita tinggilah. Sebab kelas-kelas kita ada kan ni dilibatkan diri oleh ramai orang. InsyaAllah. Itulah saya nak nyatakan dan saya berterima kasihlah. Dan kalau terima kasih kerana apa ni mengikuti program ni sebab ni anjuran Masjid Al-Mu'minun. Dan kita apa ni apa-apa kurangan daripada AJK kita, saya mohon maaflah. Dan kalau ada apa-apa masa hadapan, saya syorkan untuk sama-sama join dalam apa-apa program yang dijalankan oleh Masjid Al-Mu'minun. Dan saya terima kasihlah kepada Haji Nuria dan barisan kemungkinan mereka. Barisan ni saya rasa semua wanita datang nak kita, Hajar Rusnah membawa isteri saya semua datang. Dan dengan Hajar Nuria saya rasa Hajar siapa lagi? Syamsiah datang. Hajar Reni, satu kereta dia datang. Reki dulu untuk kita. Ini kita kena beri tepukan untuk mereka. Bukan saja saya appreciate, tapi mereka datang orang perempuan. Tak ada orang lelaki naik bukit. Macam kita nak naik pun tak larat nak naik. Tapi mereka datang tengok semua tempat dan mereka bagi tempat yang elok untuk kita. Tempat ni yang elok, makanan, saya rasa makanan pun okey. Tak ada masalah. Dan saya rasa yang kita pergi tengok tempat-tempat ni pun saya rasa tak ada masalah apa. Cuma kita pun silaturahim kita pun lebih baik lagi. InsyaAllah. Kita kenal, muka-muka saya kenal. Jangan terpanjang. Nama semua saya kenal. Itu saya nak sebut. Tapi semua saya akan sebut kalau saya, sebab saya akan tahu nama tiap seorang ada di sini. InsyaAllah. Jadi itulah saya akhiri dengan menutup majlis kita malam ini. Dengan apa ni menjemput Fadil Ustaz Masran. Saya juga terima kasih Ustaz Masran yang tidak jemu-jemu lah mengajar semua yang ada. Sebab kita ni dah sampai umur ini bukan senang nak masuk. Kejap kita ingat, kejap kita lupa. Itu memang saya faham. Tapi Ustaz, dia ulang-ulang-ulang, lama-lama melekat. Jadi sebenarnya itulah formula. Saya seorang peguam. Memang kita menghafal gitu. Jadi menghafal ni memang dia kena painstaking. Memang kita kena hafal sampai benda tu melekat. Ini cara-cara. Sebab ini cara-cara yang Ustaz Masran ajar ni sebenarnya bersesuaian dengan jiwa saya. Sebab saya suka menghafal. Jadi menghafal ni salah satu yang saya nasihatkan juga perempuan untuk menghafal. Balik ni jangan gitu aja. Nanti dia lupa. Ini kena praktis lah among yourself. InsyaAllah. Jadi sekian saya mengakhiri ucapan saya dengan terima kasih lah kepada Ustaz Masran. Dan saya itu menyerahkan balik pada mengurusi majlis Puan Haji Nuria. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana diundang satu pengurusi Masjid Al-Mu'minun. Beliau banyak menyokong kita punya program. Sampai sanggup tidur sini sekali. Alhamdulillah lah kita dapat nasi macam tu. Syukran. Sekarang saya persilakan Ustaz Masran untuk menyampaikan akan memberi sedikit kalimat. Sebelum tu saya ingin mohon maaf kalau ada terkasar ataupun salah berlaku kami ini di pihak bersedia. Maaf banyak-banyak kami pohonkan. Ajar, saya nak ucap terima kasih kepada Ajar Kasum sebab beliau juga banyak bantu. Dan dia ketua dan juga beliau juga saya appreciate lah datang ke sekali itu. Dia tak boleh lupa nama. Ketua yang dilantik tahun ni Ajar Kasum. Tahun lepas pun Ajar Kasum juga. Ajar Kasum ni sebenarnya dia banyak. Kami kita lantik baru kan, dia bahagian apa ni? Masyarakat. Macam mana yang khas, kita panggil dia lah. Yang ni
jemputan. Ini perceraian dan traveling semua. Apa, jadi kita apa bermain kan. Saya lupa dia pun salah seorang dan Rosie. Barisan AJK dia boleh lah naik atas ni kau ambil nama sekejap. Pasal AJK, pasal AJK. Jadi kasih kan. Remy, Patoli, Syamsia, Rosna, Pali. Ya, timbalan kedua. Itu lagi banyak tu contribution. Alhamdulillah, semua. Lepas ni kita buat lagi lah. Sebelum baca doa, kejap ya. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وارزقنا اللغة العربية الفصحى حتى نتكلم بها ليلا ونهارا واجعل لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين. Semua-semua tak nak gambar untuk semua. Ada bawa ni tak? Banner. Kalau kita gambar untuk semua, inilah cerita. Assalamualaikum. Info untuk kita esok yang merupakan hari terakhir kita berada di sini. Ya, setelah selama 3 hari 2 malam kita berkampung di hotel di Funduk Heritage. Okay, pagi nanti pada esoknya 7 pagi kita malam ni kita dah pack semua bag kita sebab pihak hotel dia tidak berlepas nak extend kita punya time sebab ada 40 bilik lagi, banyak ada yang booking lah, dia heavy booking. Tapi dia benarkan kita guna tanah rata untuk simpan bag dan solat sini tanah rata dewan. Dewan ni. Lepas tu kita pagi pukul 7 kita sarapan. Maknanya bag kita dah masuk sini lah, boleh tinggal di sini. Kemudian pada tepat jam 8 kita bergerak dengan lawatan kita untuk ke Strawberry Farm dan juga Market Square. Saya kena check dulu Market Square ni buka berapa. Kalau hari tu early pun, kalau dia orang tak belum jual lagi you punya jagung dan strawberry. Jadi kita kena tengok dulu ya, sama ada kita pergi Market Square dulu ataupun strawberry. Pihak hotel cuma saya minta juga, dia kata paling lama pun tak pukul 1 pun tak boleh sebab kita solat 1 lebih kan. Jadi tanah rata tempat kita solat. Jadi wuduk kita boleh ambil di bilik. Dia boleh tinggalkan 1-2 je bilik yang boleh stay selepas apa kita balik daripada lawatan. Kat sini pun boleh juga ambil wuduk.
Ini malam ni kita dah bersedia untuk pack semua barang-barang kita. Surau dia kena ada. Kita surau dia kecil. Surau kecil. Susah tau. Jamak tapi kat mana nak buat kat tapak? Okey, kita bag kita boleh simpan di tanah rata lah bilik ni. Bag. Tak boleh, tak boleh masuk dalam bas terus. Tapi kita takut kita tak sampai, kita lambat sampai. Tak lepas makan kita terus balik kan? Ya. Surau dia ada tak? Ya ada, surau dia kecil. Surau kecil, perempuan campur. Nanti uduk tu. Tak dibagi bilik tu.